Nah, singkat cerita, waktu itu aku lagi jerawatan. Seriusan, ini bekas jerawatnya. Mungkin kalian juga udah kelihatan ya. Jadi, si produk ini tuh bekerja di kulit aku tuh cepet banget, sekitar 1-3 hari ya. Nah, setelah aku pakai tuh jerawat aku tuh udah langsung kayak kempes gitu loh, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, welcome back to my YouTube channel bersama aku, Kita Ginau. Nah, di video kali ini nggak bosan-bosannya aku pengen review obat total jerawat yang bagus banget buat mengatasi masalah jerawat. Nah, sebelum aku mau review, di sini aku pengen ngejelasin dulu kalau tipikal kulit aku tuh sensitif, oily, dan acne prone. Makanya aku nggak bosan banget buat review obat jerawat ke kalian, teman-teman. Tapi sebelum kita mulai mereview, pastikan kalian mengetik tombol like, jangan lupa subscribe-nya, dan jangan lupa untuk aktifkan tombol loncengnya biar kalian nggak ketinggalan video-video terbaru aku. Dan please keep and watching. Oke guys, jadi obat total jerawat yang ingin aku review kali ini ada dari Feril Acne. Ini obat totalnya bagus banget, seriusan aku udah pakai sekitar 3 mingguan sekarang ini. Nah, waktu pas aku awal pakai ini, aku pengen cerita sedikit, teman-teman. Jadi, waktu itu aku lagi nyari obat total jerawat karena memang muka aku biasa kayak udah langganan tiap bulan gitu. Jadi, kayak suka muncul jerawat kalau lagi mau hide. Nah, otomatis aku harus nyari obat total jerawat, teman-teman. Dan aku nemu ini. Aku nemu ini di Indomaret, seriusan, dan aku pengen coba karena aku penasaran banget. Terus akhirnya aku cobain deh Feril Acne ini, teman-teman. Dan kita langsung review dari packagingnya dulu ya. Nah, untuk packagingnya bungkusnya kayak gini nih, teman-teman. Warnanya biru putih gitu. Terus ada tulisannya Feril Acne Gel. Jadi ini adalah acne gel yang bisa kalian totolin di jerawat kalian. Nah, bagus lagi produk ini udah ada sertifikasi halal, teman-teman. Dan dia juga udah BPOM, jadi aman banget. Nah, kalian bisa lihat di sini untuk barcode BPOM-nya. Nah, di sini juga ada keterangannya kalau dia itu membantu merawat kulit yang lagi berjerawat serta menyejukkan bagian kulit yang berjerawat, teman-teman. Nah, ini pas banget, terus di sini ada komposisinya. Jadi ini lengkap banget. Dan kita langsung aja buka kardusnya. Jadi aku pakai si produk Feril ini tuh udah sekitar hampir 3 mingguan gitu, teman-teman. Nah, udah tinggal segini nih. Karena seringnya aku pakai. Nah, untuk bentuk salepnya kayak gini nih, teman-teman. Feril udah ada tulisannya, terus acne gel. Terus di sini udah terpampang jelas kalau ini udah ada sertifikasi halal dari MUI. Terus ini beratnya cuma 10 gram aja segini. Aku lupa ini belinya berapa gitu waktu itu karena ini aku beli pakai uang aku sendiri, guys. Dan di sini udah ada cara penggunaannya, kalian bisa baca sendiri aja. Jadi setelah kalian bersihkan wajah kalian, baru deh kalian totolin di bagian yang berjerawat dengan menggunakan Feril Acne Gel ini. Nah, untuk teksturnya dia kayak gel transparan gitu loh, teman-teman. Nah, kayak gini nih. Dia gel transparan, jadi buat teman-teman yang ngerasa kayaknya mengganggu banget kalau seandainya si salepnya itu ada white case-nya. Nah, kalau ini enggak ada white case-nya. Jadi memang benar-benar kayak udah kalian olesin, udah enggak kelihatan gitu aja, teman-teman. Tuh lihat. Udah enggak kelihatan. Jadi wanginya juga enak. Kayak wangi-wangi mint gitu kalau menurut aku. Dan ketika kalian aplikasikan di jerawat kalian, itu benar-benar kayak ada sensasi dinginnya. Cuman memang kurangnya ketika jerawat kalian lagi matang-matangnya, terus kalian pakai ini, kayak ada sensasi cekit-cekitnya gitu loh, teman-teman. Tapi cuma sebentar, guys. Cuma sekitar 1-5 detik aja. Terus kesananya sih udah biasa lagi, kayak biasa, teman-teman. Nah, singkat cerita, waktu itu aku lagi jerawatan. Seriusan, ini bekas jerawatnya. Mungkin kalian juga udah kelihatan ya. Jadi si produk ini tuh bekerja di kulit aku cepet banget, sekitar
1-3 harian. Nah, setelah aku pakai tuh jerawat aku tuh udah langsung kayak kempes gitu loh, teman-teman. Terus kayak udah mau keluar isinya. Terus udah gitu udah deh sembuh gitu aja. Nah, ini salah satu buktinya nih. Jadi emang bagus banget sih, teman-teman. Jadi progresnya tuh cepet, terus cepet banget buat nyembuhinnya gitu. Nah, yang aku suka sama produk ini, jadi dia itu pas aku baca-baca dia mengandung salicylic acid yang tentunya udah efektif banget buat mengatasi kulit yang berjerawat, serta dia juga mengandung niacinamide. Nah, di sini tulisannya niacinamide itu bagus banget buat ngilangin bekasnya, teman-teman. Nah, kalau aku ini memang bekasnya masih ada karena memang progresnya tuh ini baru saja sembuh, teman-teman. Tuh. Itu baru aja sembuh, dan mungkin kalau aku pakai secara berkelanjutan itu bisa hilang buah bekasnya. Nah, untuk harganya sendiri, karena memang udah lama aku belinya, sekitar 3 mingguan yang lalu, jadi aku tuh lupa ini harganya berapa. Tapi pas aku browsing di internet, harganya tuh sekitar Rp15.000 aja, teman-teman. Dan ini tuh progresnya cepet banget di kulit aku, jadi buat teman-teman yang lagi berjerawat, aku rekomendasiin banget untuk memakai produk ini. Dan selain itu juga, produk ini juga mudah banget didapetin karena dia juga udah ada di apotek sama di Alfamart atau Indomart terdekat, teman-teman. Oke, guys, sekian video dari aku. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian dan kalian suka sama video ini. Dan jangan lupa untuk nantikan terus video-video selanjutnya. Thank you for watching. See you next video. Bye! Assalamualaikum!